Ayo sama kalah sing nom-noman rek. Halo, KPN. Siapa yang mau sepeda motor Honda? Silakan berhubungan kepada yang syuting. Promosi malam ini. Atau sepedanya lagi nyadat, servis gratis. Mekanik on the call. Ini Istana Kenegaraan. Bagi tamu-tamu negara Raja Salman. Sini. Kita malah. Dan dialah yang melahirkan keturunan-keturunan baginda. Itulah dia pertama daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Inilah rumah beliau yang sekarang. Dan ada bunga-bunga di atas. Inilah rumah radhiyallahu tawassal bil hubaba. Bil hubaba itu maksudnya Syarifah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha.
ya, inilah dalam beliau yang sekarang sudah tidak ada lagi berwujud menurut sejarah. Daripada orang yang masih memperhatikan sejarah, ada di atas toilet yang sekarang jadi toilet ini, yang masih diabadikan dengan bunga-bunga di atas itu, ada pohon-pohon di atas itu, adalah kediaman Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Natawassal bil hubaba wal batul il mustafaba بالنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan hati kita, Allah yang Maha Tahu, Allah kabulkan hajat kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan dengan mereka anak-anak kita, senantiasa ditautkan hatinya oleh Allah kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kemudian di sebelah kanan kita akan menyaksikan sebuah tempat baru. Salam dilahirkan. Inilah peristiwa sejarah bagaimana malam Senin 12 Rabiul Awal menyongsong fajar, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagai mercusuar hidayah bagi kita mendapatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman pada diri kita. Amin. Allah hiasi di dalam hati dan kehidupan kita dengan keimanan kepada Allah dan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallahilazim. الذي وجهه